Masyarakat Aceh yang tergabung dalam berbagai organisasi sukses mengibarkan bendera Palestina dan bendera Republik Indonesia di Tugu Bawah Laut Kilometer 0 Indonesia pada Ahad 9 Juni 2024. Kegiatan itu dilakukan sebagai dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina melawan Zionis Israel. Pengibaran bendera di Tugu Bawah Laut Kilometer 0 Indonesia dilakukan oleh Arif Ramdan dan Safrizal. Keduanya merupakan relawan AXO Working Group didampingi oleh guide profesional dari tim diving scuba Weh, Eli dan Iksan. Proses persiapan hingga penyelaman ke dasar laut Tugu Kilometer 0 dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Dua orang penyelam berhasil menancapkan bendera Palestina dan merah putih di dua titik termasuk di Tugu Kilometer 0 bawah laut pada kedalaman 12 meter dari permukaan. Inisiasi pengibaran bendera Palestina dan merah putih digagas oleh AXO Working Group Biro Sabang dan mendapat dukungan sejumlah kalangan di Aceh, mulai akademisi dan organisasi kepemudaan. Dari Sabang, Mina News melaporkan.